Halo Sobat Gueser, kembali lagi di Bicin TV. Kali ini kita mau mereview MTB full sus dari Polygon dengan warna kombinasi hijau dan kuning, yaitu Siskiyou T7. Seperti biasa, kita mulai dari fork menggunakan Rock Sox. Sudah ada lock unlock dan tentunya juga sudah air suspension. Yaitu Rock Sox Recon. Untuk yang ukuran 29 dia menggunakan travel 140 mm. Ban menggunakan swabel Nobinik dengan ukuran 29x2.35. Rim menggunakan NTT, yaitu NTT XL2. Hub juga NTT. Brake hidrolik. Rotor depan menggunakan 7-in. Kita lanjut ke brake lever menggunakan Shimano hidrolik. Shifter menggunakan Shimano Deore M6000. Handlebar dan stem menggunakan NTT Expert. Ini sudah ada remote untuk seat post hidroliknya. Berikutnya ke shock belakang menggunakan Ecfusion O2 Pro. Sudah ada lock unlock, air suspension dan juga rebound adjuster. Ini kabelnya masuk ke dalam untuk seat post hidroliknya. Crank single speed menggunakan Pro Wheel Charm. RD menggunakan Shimano XT dengan sprocket 10 percepatan. Brake belakang menggunakan rotor 6-in. Ini dia seat post hidroliknya. Saddle menggunakan NTT. Roll dengan harga kisaran 20 juta. Demikian review untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Unit bisa diperoleh di RJ Bike Kerawang.